Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di mulut Goa Lalai yang berada di Desa Sawarna, Bayah Lebak, Banten. Kebetulan sudah berada bersama kami dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Herdin. Bapak Herdin. Bisa ceritakan sedikit, Pak, tentang Goa Lalai ini seperti apa? Yang Bapak ketahui? Yang saya ketahui, menurut cerita dari orang tua dulu, jadi Goa Lalai ini, beliau bilang, Goa Cikahuripan katanya. Gitu. Oh, Goa Cikahuripan ya? Ya, yang disebut Goa Cikahuripan. Kalau untuk menguak sejarahnya, dulu gua ini hanya untuk bersih-bersih ketika habis kona'at. Oh, orang yang mau, pokoknya yang buat bersih-bersih seperti adas kalau bahasa sekarang mah, buang ambil wudhu gitulah. Yeah. Karena di sekitar ini dulu kampung Sawarna ada di wilayah Lebak Jati. Gitu aja sepengetahuan saya. Yeah, ya. Siap. Nah, itu sahabat, cerita sedikit dari kesepuhan lah yang berada di Goa Lalai ini. Sebelumnya kami dari tim Album Misteri Banten meminta izin ke Bapak ini. Ya. Apa dipersilahkan, Pak? Dipersilahkan. Silakan. Kita untuk mengungkap sejarah ya, misteri. Siapa tahu nanti ada hikmah yang kita dapatkan. Amin. Amin. Yang bisa kita apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. 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 Ya udah, langsung aja sahabat ya, kita saksikan proses mediumisasi yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kami untuk mengungkap sejarah yang ada di Goa Lalai ini. Jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe, klik like, comment, share, dan subscribe channel Album Misteri Banten. Terima kasih, selamat menyaksikan. Album Misteri Banten, mantap! Gimana? Jadi dia. Pak, mohon izin. Kasih di orang tertumpah. Sahabat Album Misteri Banten, kami akan mencoba menarik makhluk gaib yang ada di Goa Lalai ini dengan cara mediumisasi. Selamat menyaksikan. Sampurasun. Wes. Long saya. Kami dari Album Misteri Banten. Padepokan Royal Badak Putih Banten. Di mana? Diterima kami datang ke sini. Ainon. Saya ingin mengungkap, ingin bertanya tentang sejarah di sini. Kalau boleh tahu dengan Aki siapa ini? Papak. Aki apa Raden apa Eyang? Raden Papak. Raden Papak. Benar, Anda Raden Papak. Benar. Yang menunggu di Goa Lalai ini. Benar.
Sudah berapa lama Anda menunggu di Gua Lala ini? Sejak zaman penjajahan. Zaman penjajahan apa? Waktu menguji Raden Prabu Siliwangi di tempat ia ke anak buahnya masing-masing. Sekali lagi saya tegaskan, pada zaman apa Anda ada di Gua Lalai? Zaman Ramusa. Aing gesare tah dia. Jadi sebelum zaman Ramusa, Anda sudah ada tidur di dalam ini? Betul. Berarti Anda pada zaman kerajaan? Betul. Kalau boleh tahu, pada zaman kerajaan apa Anda sudah tidur di sini? 33 abad Masehi. Pada zaman kerajaan apa? Pada zaman 33 abad Masehi, aing geus aya di dieu. 33 abad. 33. Bisa enggak tujuan aya naon? Yah, mengungkap sejarah. Oh. Diperbolehkan? Silakan, lo Bandung Ariung, dak. Ya. Diterima kedatangan kami ke sini oleh Aki. Silakan sing terapti. Terima kasih, Ki. Diterimanya kedatangan kami oleh Aki. Aki diutus oleh siapa? Aki di sini. Diutus di dua tempat. Jelaskan sejelas-jelasnya, Ki. Ti Ibu Ratu Kidul jeung Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi tah nu masih keneh sare keneh tak aya di luhur. Jadi pemirsa, beliau datang ke sini diutus oleh Prabu Siliwangi dan Ibu Ratu Roro Kidul. Betul nih. Tugas Anda di sini sebagai apa? Menjaga. Menjaga. Menjaga apa? Menjaga guha anu peranti manekung. Wirid. Wirid. Bebersih dirina. Bebersih diri. Wirid. Jikir. Jikir. Apakah ada para tokoh agama atau tokoh kemerdekaan yang pernah datang ke gua ini? Di antaranya siapa? Bapak Eyang Soekarno. Bapak Eyang Soekarno pernah singgah di sini. Dalam rangka apa? Mengumpulkan orang-orang sakti. Bermusyawarah. Bermusyawarah di tempat ini. Untuk apa dia bermusyawarah? Untuk membagi tugas. Bagi tugas. Halnya pengamanan, baik pun dari harta karun ataupun cucu cicitnya. Bermaksud untuk memerdekakan bangsa ini. Betul. Apakah ada sambungannya dari gua ini ke gua Kadir? Itu salah satu jendela salah yang satu ada di atas. Ki, ada kesepuhan di sini ingin bertanya dengan Aki, diizinkan? Geus kaambeuk ku aing di tadi ge. Sok di dieu. Mangga. Geus hayang nanya. Mangga. Anu sabenerna. Moal mah udah ngamuk. Moal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uyut tanya tuh. Abdi ban asok di dia. Dia. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Saya suka ngurus di sini. Ngurus sampai sekarang ditugaskan sama orang-orang masyarakat di sini. Terus lain di masyarakat tugasna anjeun mah di sesepuh mantak kudu bener-bener ieu tempat dirawatna. Boga mandat cekel eta. Ya,
kedah kumaha selanjutnya, harus bagaimana saya untuk mengurus supaya apa hanya pribadi saya aja mengurusnya, karena berhubungan dengan orang banyak. Kebenaran yang sudah ditanamkan di hati, bagikan ke masyarakat agar tidak serakah dari sisi yang satu ke yang satu. Benar cerita sepuh Kapungkur, cerita orang tua dulu bahwa gua ini termasuk gua gua kehidupan. Betul. Pamicek Sunda maci kahuripan. Betul, karena dulu air yang mengalir ini tetesan para abuya, para seh, para ulama. Para pemirsa, para ternyata di gua ini ada cai kahuripan dari bahasa Sundanya. Air kehidupan, yaitu lisan dari air kahuripan. Sudah terjadi pada zaman dahulu. Tempat-tempat orang itikaf, betul di sini. Zaman dahulu. Tempat menekong, jikir, wirid. Boleh, saya tahu yang sekarang tidur siapa namanya. Nanti belum waktunya karena lumayan masih panjang. Terima kasih. Ya. Itu salah satu benda yang sudah kamu dapatkan dari beliau. Sejujurnya jadi biasa nak supaya tamu kadieu sokana hayang dibeberes, hayang dibersihan, jadi mau dibersihan awak mun cebor eta kumaha? Apakah ikhlas atau henteu? Mangga eta mah. Mau nanya sabab aya hiji tamu anu kena gede dosa hayang dibeberes di naguha iah yang dicebor di mandian. Moal bisa dosa majang, moal bisa di pandian lebur hancur kucai gitu bae. Iwal tiku dirina menekung kana maha kawasa. Ngeun sabab besareatna ieu cai. Jadi pan urang meureun jadi nyaho. Jadi berarti kitu mah pan teu bisa meureun. Soreatna cai ti dieu. Jadi dosa perdosaan mah dosa manusia, dosa gede dosa leutik oge teu bisa dilebur. Tinggal ngaku hatena bahwa anjeunna ngabogaan dosa, tobat ka nu maha kawasa. Jadi cukup meureun. Media media meureun bersih-bersih gitu nya. Silakan dipake sebaik mungkin. Amin. Ji, ini kan situs. Biar ramai kembali, ya. Biar banyak pengunjung, maksudnya dibantu dengan cara aki, kesaktian aki. Kesaktian aki. Bisa, jang, saleres nama kukula dibuka, ngenuluih, hela nu kudu muka hatena masyarakat na nu icik ibung di tempat ieu buka sok. Coba kasih beberes, tandanya si bapak ini. Dibantu sama saktian aki. Kasih ciri oleh aki. Benda nunges ayah di anjeuna sok eta mah dibenerkeun, dipuasaan, diwirit. Ya kulama geus bisa mere contoh sakitu. Sambat nu aya di dieu da anjeun geus apal. Eta ge salah sahiji pamuka pintu nu ka dieu. Aki, selain aki, di sini masih ada lagi. Ayak dak di jangkung herang tah dicai kernolo. Boleh dimasukkan kepada saya. Sok dihuk jelemana. Siapa namanya Ki? Ayang nu mana? Loba di dia menungan cikna. Ayah Raden Jaya Winaun. Sok, ngobrol jeung anjeunna. Jaya Winaun. Boleh.
Jawab Den, utusan Tikula. Siap. Tung jamatan dan jeblagon pintu nutup. Ya, tutup. Kan di sini kan banyak yang nutup. Ereski. Akan tah makhluk-makhluk anu bakal ngejailan ke pengunjung. Enteng ki. Halo. Ayo man. Yang menghalangi untuk pengunjung hal-hal negatifnya sampai habis ki. Beres. Ulah sebut aing Raden Winangun teu beres tempat ieu mah. Ini Raden Winangun mau cukup orang ini. Sampurasun rampes. Raden Winangun. Ya. Apakah ada cara-cara tertentu untuk masuk ke daerah sini? Apakah itu dari sikap, dari kesopanan? Pasti. Harus bagaimana itu kalau misalkan pengunjung salam bagi umat Islam. Harus ada tata cara sopan santun. Terus? Dua. Jangan untuk berzina. Jangan untuk mabok. Dialungkeun ku aing. Ya, sip. Kalau misalkan ada patilasan, ieu ge. Kalau misalkan ada pengunjung yang dari luar ataupun dari orang sini yang ibaratnya mau merusak tempat ini dengan merusak citra gua lalai ini, tepandang bulu, pendatang pribumi ngeruksak, didahar ku aing. Ingatkan dengan cara akeh ya. Alungkeun bae ka sawah ka ditu ki. Pelaut. Lamun kira-kira na ngaruksak. Karena kampung ieu. Utusan ti dieu. Jadi Raden teh anu disebat Raden teh punten pisan. Raden teh anu nyebatkeun bisi aya mau ngamuk gajah meta ngaganggu ngaguna si kakasia aing bagian anak iya penginten aing mun hayang nyaho dijelaskeun ku Darya 1800 tahun umur aing berarti ya bener ya tos ya hatur nuhun makasih dan keluar geus ulah aya nu dijelaskeun deui. Siap. Cina mikir. Karena ayah rahasia untuk kudu dijelaskan. Asupkan. Bagaimana tak yang asup? Asupkan. Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa ini? Kijaya. Siapa? Kijaya. Kijaya lebih keras lagi. Kijaya. Aki Jaya. Apakah kedatangan kami ini mengganggu Aki? Tidak. Diizinkan oleh Aki kami datang ke sini untuk mengungkap sejarah gua lalai ini. Iya.
apakah goa ini terjadi secara alami atau ciptaan? Dalam waktu zaman dahulu, para raden untuk menyimpan harta benda sini. Benda yang ada di sini. Iya. Apa aja itu, Ki? Tanya ke Aden. Saya bertanya, karena tidak ada maksud untuk mengambil. Cuma pengen tahu aja. Karena saya hanya bawahannya dia. Apakah diizinkan? Betul, itu Ki. Salah satu utusan Aki juga. Betul. Tugasnya apa? Untuk mengamankan. Mengamankan. Mengamankan ya. Boleh, suruh keluar lagi Ki ya. Tarik. Tarik. Ki, saya mohon izin. Aki tadi ngomong masih ada yang lagi tidur. Siapa? Tidak boleh dibuka. Terima kasih. Ya. Jadi, di Gua Lalai ini, apakah banyak pusaka-pusakanya? Banyak. Pusaka mah mau ke bawah kedua mobil yang panggagah Naki. Tah, tombak Raden Jawi naun ge gagah dak kudu tombak aing komo diboga eyang. Ternyata sahabat, di goa ini terdapat puluhan pusaka, salah satu yang paling gagah tombak pusaka Raden Jawi naun. Ya Ki. Ya. Benar. Apakah itu satu buah tukuh kalau orang sini bilang? Toh, lanung sih cabaku anjeuna tah. Ngan mal bisa sampai keluar. Jangan dikasih. Berarti itu jangan diambil oleh siapapun. Ya. Urug imana? Urug gunungna. Berarti bisa merusak akidah yang pemegang itu, Ki ya. Toh. Selain tumbak, ada lagi emas. Emas berlian. Ki, anu tilu peti eta bener. Emas. Ya, anu diomongkeun ku si Iya. Terus anu nungguanna kudu ku abdi dibereskeunana. Salah saya diutusan kula eta. Eta teh. Aya abdi mah jeung naasnya. Ai abdi mah sanes kana nu kituna ieu. Abdi mah. Nan margina aya abdi mah kalau saya mah bukan ke barangnya. Yang saya tidak bisa untuk membereskan memulasara wujudnya seperti orang biasa yang meninggal. Harus saya urus. Gitu. Sedangkan saya tidak bisa gitu. Hal-hal seperti itu saya tidak mau tahu. Ada haknya nanti. Gitu, Yud ya. Cuman yang saya di sini selalu menjaga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menikmati sesaat lah orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil pusaka, mengambil hal segitu. Yang saya takutkan alamnya yang jangan dikasih. Karena ini air kali ini dimanfaatin oleh warga desa Sawarna 60 hektar kurang lebih caina di dieu, maka menjadi sumber kehidupan orang Sawarna. Pamugi mudah-mudahan hal yang lainnya juga sama. Gitu. Makanya tolong dibantu ya Ki. Tolong dibantu Ki untuk kemakmuran masyarakat, di sini. Ada karomah yang besar pengen cepat terbuka. Ya,
seutik kekurangan anjeunnya. Sok bebeulem menekung wirin. Teu kudu dikiriman dageng. Teu kudu dibere korban. Bere patihah geus cukup. Alhamdulillah. Sebutkeun ngaranna. Raden Papa. Uyut. Sahabat, apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bang Aun? Mangga. Ki, hatur nuhun, terima kasih. Kami dari Padepokan Royal Badak di Banten mengundang Aki ke sini, mengungkap sejarah yang ada di Gua Lalai ini untuk cicit cucut anak-anak kami dan masyarakat pada umumnya. Coba. Mudah-mudahan tempat ini bisa lestari untuk kemakmuran masyarakat setempat. Tolong desa Sawarna khususnya, umumna. Ki, kanggo pengunjung ya Pak. Ya. Terima kasih Ki ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Itulah sahabat, tadi sejarah Gua Lalai ini sudah diceritakan begitu jelas terdengar oleh kita semua bahwasanya di sini tempat patilasan orang-orang yang suci, orang-orang yang ingin memperbaiki diri, yang sadar akan kesalahannya. Memang sahabat, orang yang baik adalah orang yang sadar akan kesalahannya lalu memperbaiki, daripada orang yang baik tapi sombong akan kebaikannya. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe channel Album Misteri Banten. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Album Misteri Banten, mantap. Bertolak belakang jeung Abi. Abi mah percaya teh Pak, lamun di dia Abi nyaksian anu menjet embe hari teh Abi kalah pasti. Berhubung ulas ya. Ulas ya, ulah kaditu, ulah hadir ya, ulah hadir. Embe teh poe ieu teh nyaksian sagala naon aya mawala sabaraha kali berarti ulah kudu kitu mah kudu hanya babacakan di babacakan eta mah. Teu jeung usaha nu kitu. Geus bae eta luar tujuan nama meureun. Karena Abi mangga Abi nyarita lamun 400 meter ka jero. Tadi itu tanggung jawab. Artinya itu tanggung jawab. Tapi Abi memal ilu gitu. Lamun 400 meter ka dieu, hayu. Rek kuku mah oge hayu. Sabab hikmahna anu karasa ku Abi keur Abi, versi Abi ngabahas tentang masalah goa. Di surat Al-Kahfi ayana. Tah, kabuka Abi terserah. Terus kabuka. Tapi sesuai banyak. Ya sesuai tadinya. Nah, anu terakhir nu katilu eta teh sok mepeling anu mepelingan Abi lewat medium tamu eta mah tarik ngomongna ditanya ngaran oge tereken jawab kabeh oge tereken jawab tapi kesimpulannya sesuai jam sesuai tiluan ieu nu dongkap ka Abi teh aya nu hiji mah pakeanana berwujudna seh anu hiji deui mah make batik make kampret pangsi nyoret nyoren bedog ieu ya buleud teh ieu eta buleud teh geus baheula mah eta bernepak ka Abi kieu teh bisa aya mau ngamuk gajah mata ngagagung-gagungna si ka sia aing jeung bagianna kitu gitu ngan si acana ulah ngaluweun aya itulah tadi sekilas dari pengalaman masyarakat sesuai dengan medomisasi kita. Alhamdulillah Album Misteri Banten mantap. Ngaya-ngaya nu